Kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat bersama Dandim 501 serta Ibu Bayangkari dan Persit melakukan kegiatan bakti sosial dengan memberikan sejumlah sembako kepada masyarakat di Jalan Menteng Tenggulut, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Roma Huta Juru, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini guna meningkatkan kesolidaritasan TNI Polri dan sinergitas untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat menengah dan ke bawah yang memerlukan sembako sebagai bentuk wujud kepedulian bakti sosial TNI Polri terhadap masyarakat. Dengan diadakannya kegiatan pembagian sembako TNI Polri Peduli 2018 ini, berharap TNI Polri tetap dekat dengan masyarakat, serta bisa menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mengantisipasi kerawanan dampak dari tawuran serta narkotika. Satu, biar di sini. Posisinya di sini. Ibu ke sono. Kami dari itu dibuka. Kodim Jakarta Pusat dan juga Polres Jakarta Pusat. Bersama-sama dengan Bayangkari dan Persit dari sini. Pihak kelurahan telah mengadakan satu kegiatan Ibu, yang cukup berkesan di hati masyarakat itu semua, yaitu pemberian sembako dalam rangka TNI Polri Peduli tahun 2018. Ibu, jadi ini untuk menunjukkan bagaimana silakan, TNI Polri solid berada di tengah-tengah dan berada di hati seluruh masyarakat. Bapak ini ya. Menunjukkan kepedulian sosial TNI Polri kepada masyarakat khususnya di masyarakat Menteng Tenggulung ini. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.